Oke, kali ini tanda-tandanya DVD mobil Pioneer. Kata pemiliknya rusaknya, suaranya tidak ada. Tapi ininya jalan. CD-nya juga baca tapi tidak ada suaranya. Nah, kali ini kita tanda-tandanya di dalam ya, karena di luar hujan. Biasanya di luar, sekarang di dalam. Wow, lah ini kigondong kok nggak kerja? Ngapain kigondong? Main batu. Main batu akik juga kigondong. Iya dong. Wah, batu apa ini kigondong? Virus. Nah, buat kalian yang pengen cari batu, nah, bisa lihat di sini. Nih, tak promoin kigondong. Ini websitenya. Oke. Kembali lagi ke sini. Nah, ini. Nah, sekarang kita coba dulu aja. Coba dulu. Wah, ini soketnya nih. Gak ada soketnya. Wah, tenang aja. Kalau tidak ada soketnya, kayak gini. Nah, saya cek dulu. Soketnya kan gak ada nih. Ada keterangannya. Kita buka buku primbon. Wah, ini. Kita cari dulu yang sama nih soketnya. Sekringnya ada di samping kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kaki 8. Ah, baru flow nih saya nih. Ini juga. Kita cari dulu. Fusenya sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Sama atau tidak dulu. Kita cek dulu groundnya ada di atas ya. So. Ternyata groundnya di bawah. Tapi bukan. Ini untuk Pioneer. Sama Pioneer tapi bukan yang CD ini. Pioneer mobil. Bentar. Kita cek ini. DVD mobil Pioneer. Nah, mungkin yang ini. Masih ada. Kita cek dulu. Ini groundnya di bawah. Patokan telepon di bawah ya. Oke, nih. Nih, soketnya. Backup ACC. Ini. Kita pasang dulu pakai kabel. Speakernya di sini. Pon. Oke. Oke, kita pasang dulu kabelnya. Pakai kabel. Ini. Tadi paling atas untuk supply backup sama ACC-nya. Sekarang speakernya paling pojok kanan atau kiri. Sama aja. Atas bawah sama aja. Coba yang bawah aja. Speakernya. Oke, sekarang kita coba dulu. Pasang dulu speakernya. Lu nih. Baru flu. Oke, sekarang coba.
Enggak ada CD-nya, enggak. Oh, ada. Kita coba dulu CD, oke. Oh, Madrid. Ayo, Kak. Oke, udah baca ya. Nah, oh, iya, suaranya tidak keluar ya. Mustaka udah saya pasang. Suaranya tidak keluar. Coba kita cek dulu. Biasanya kalau mode IC paling tidak tegangannya setengah VCC ya. Kalau 12 volt ya kurang lebih 6 voltan. Tegangan pada output speaker. CCL-nya sedikit dong. Mana ki gondrong? Kita cek speaker. Sudah, tidak ada sama sekali tegangannya. Sekali juga tidak bocor. Oke, kita bongkar dulu aja ya. Ini kelihatannya IC-nya nggak kerja nih. Biasanya kalau dia udah bekerja itu dia agak hangat sedikit. Ini sama sekali tidak. Dingin, masih dingin. Padahal ini udah saya nyalakan. Kemungkinan ada supply untuk IC-nya ini yang putus. Tapi nanti kita cek dulu. Bongkar dulu ya. Saya bongkar dulu. Ah, gak perlu nih, saudara. Oke, udah dibongkar. Nih, kalau secara fisik kita lihat tidak ada masalah ya. Semuanya masih bagus. Jalurnya, wah, ini harus lihat dulu nih data sheet-nya ini biar mudah mengetahui jalur untuk supply-nya. Power supply-nya, wah, nah ini dia mencurigakan nih. Nah, ada kakinya kelihatannya berjamur ya, ini bagian situ. Nah ya, ini lepas dulu aja, kita lihat IC-nya. Ada kelihatannya kakinya berjamur. Nah, ini udah saya lepas. Nah, ternyata benar. Ini ada IC-nya. Ya. Berjamur ya ini. Ya, ini berjamur. Ini, wah, untuk nyari IC-nya kemungkinan susah ini. Coba bersihkan dulu, saya bersihkan dulu aja. Bersihkan jamurnya pakai alkohol. Terus kita solder ulang. Coba saya solder ulang. Bisa enggak? Kalau tidak ya terpaksa harus ganti IC-nya. Itu aja.
sekarang coba kita tes dulu ya. Ini yang berjamur tadi ada di bagian kaki standbandnya sama sebelahnya, ini apa ya? Coba cari dulu data sheetnya, kita cek dulu ya, soalnya kan berjamur nih tadi, apakah sudah tersambung atau belum nih. Nah, kaki empatnya ini dilihat dulu. Wah, sini kalau saya terawang dari sini ya, ini kaki empat bagian belakang ya, bagian belakang berarti sekitar kaki nomor 7 ya, 7 sama ini ya, 4 dari kanan sama 4 dari kiri belakang, berarti sekitar ini 27 23 25 23 21, harusnya ini kaki sini sama kaki sini dia terhubung ya ini. Nah sekarang coba kita cek dulu aja, nanti coba kita carikan data sheetnya dulu, itu bagian apa ya. Nah, nah coba saya tes dulu, 4 dari kanan dan 4 dari kiri itu 2, 3, 4, ini tadi yang berjamur ya, antara ini sama ini. Nah ini tidak terhubung, padahal kalau kita lihat di terawang di lampu tadi dia terhubung harusnya. Coba saya carikan data sheetnya dulu di internet, nanti ini bagian apa, memang terhubung atau tidak. Oke, ini sudah saya carikan di internet ya, data sheetnya ternyata yang seri ini kan serinya ini ya, PAL013A, tapi saya tidak menemukan itu untuk seri itu, yang ada ini serinya, sudah saya carikan PAL008A. Nah ini setelah saya lihat tadi kurang lebih sama untuk outputnya, output speakernya dan sebagainya. Nah ini tadi yang kaki 4 ya, kaki 7, 4 dari kanan berarti kaki 7 dan 4 dari kiri kaki 21. Nah sini terangnya, Pak, saya matikan dulu lampunya. Sini. Nah, 4 kan berarti dia kaki ganjil ya, karena kan 1, 2, 3 ini. Belakang itu kaki 1, depan 2, belakang 3, 4 dan seterusnya. Berarti dia kaki 7 di sini. Nah, di sini kaki 7 keterangannya VCC 1. Nah, ini berarti untuk supply-nya. Dan dari kanannya tadi itu 4 dari kanan berarti 21. Ini VCC 2. Nah, ini berarti ini sama itu, kalau di terawang tadi harusnya nyambung. Tapi setelah dites tidak nyambung. Nah, berarti supply-nya memang benar kurang 1 ya. Coba kita jumper dulu. Kita sambung pakai jumper aja. Di sini agak susah ya kalau nyodet dari sini. Kita jumper langsung aja. Cari kabel dulu. Nyalakan lagi lampunya. Nah, kita sambung aja kaki sini sama 4 dari kanan sama 4 dari kiri. Kita jumper langsung. Karena kropos tadi. Harapannya bodoh terus cawatan berbau sama penduduk. Bisa nangkep ini. Empat sini. Harapannya di bapur ke. Kalau ngerayatnya kan ngerasa ke. Wah enak sekarang. Bensin dari 100 ribu sekarang jadi 10 ribu. Ya sekitar. Kalau pakai suaranya mau 10%.
kaki 4 dari kanan dan 4 dari kanan kiri. Oke. Coba saya cek dulu itu betul untuk sampai plusnya tidak. Ininya. Ini ACC-nya langsung. CC. Pick up, pick up-nya ini sampai langsung. Nah, betul ya. Kelihatan nggak ya? Testernya. Tester ini kaki 4. Di kanan. Ini sampai pick up-nya. Kelihatan ya, testnya. Nih, biar teman. 1, 2, 3, 4 sini. Sama ini. Nah, jamnya bergerak ya. Berarti betul ini supply plusnya putus satu. Jadi kenapa kok tadi seperti yang saya bilang harusnya agak anget ya. Kuncinya walaupun dinyalakan sebentar paling tidak hangat. Tidak dingin. Sudah, sekarang tinggal kita coba pasang dulu. Langsung saya pasang dulu aja. Ini biar tidak makan waktu, saya skip aja ini ya. Oke, sudah coba CD dah masuk. Sip. Tegangannya, tegangan PCC-nya yang satu putus tidak terhubung karena keropos tadi itu. Kemungkinan penyebabnya air atau air AC ya biasanya sih. Atau lembab bisa juga. Oke, setelah saya cari data sheet-nya, itu IC-nya serinya PAL013A. Tapi saya cari di internet tidak ada. Serinya itu adanya seri PAL, sebentar tadi adanya seri ini. Like kalau kalian suka video ini ya, silakan kalian share kalau menurut kalian bermanfaat. Jangan lupa lo subscribe untuk melihat video dan tantangan yang lainnya dari saya. Sampai ketemu di video-video tantangan dan selanjutnya.